Tidak ingin mengecewakan pemilik rumah, pemirsa, Satgas TMMD reguler 110 Kodim 0814 Salatiga laksanakan kegiatan kebersihan setiap hari di lingkungannya. Hal tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih kepada warga yang telah mengizinkan tempat tinggalnya menjadi tempat menginap sementara para anggota Satgas. TNI yang tergabung dalam tugas TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga yang menempati base camp rumah warga selalu menjaga kebersihan. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Satgas TMMD reguler Koptu Slamet Sudarno saat mempersiapkan peralatan lanjutan untuk pembangunan. Koptu Slamet mengutarakan jika base camp yang ia tempati beserta kelima rekannya terdapat pembagian tugas. Di antaranya menyiapkan sepatu bot, membersihkan tikar selimut tidur TNI, menyapu maupun menyiapkan lainnya serta menjaga kebersihan rumah atau base camp. Mengingat rumah yang dijadikan base camp merupakan salah satu rumah warga yang memang telah disiapkan oleh warga Duku Sari Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Aktivitas di base camp atau rumah warga, terutama menyapu rumah, membersihkan pakaian, merapikan pakaian, dan makan pagi, mandi pagi. Tetap menjaga protokol kesehatan agar rumah warga yang kita tempati terasa nyaman. Untuk kita sama-sama mengikuti apel pagi bersama Makodim dan warga. Menurut Koptu Slamet, menjaga kebersihan sangat diperlukan setiap saat agar para TNI yang bertugas serta pemilik rumah juga bisa merasa nyaman. Tim Liputan, Bandung TV.